Andre, Dokter Andre, Dokter Sostenas, apa? Saya Ya. gigi saya bisa sakit ya dok. Saya udah minum amoksilin dari hari Kamis dok. Sampai saya minum Panadol. Aduh, badan-badan semua jadi sakit ya dok. Harus minum obat apa lagi ya dok ya? Saya takut juga ya soalnya saya minum obat banyak banget. Mungkin itu pulpitis, Bu. Jadi lubangnya itu kemasukan makanan. Iya. Nah, sehingga waktu pulpitis kan timbul gas. Nah, gasnya nggak bisa keluar karena tersumbat makanan, spinasi. Iya. Kalau ke Oh. dokter gigi, biasanya di ini dibersihkan dulu itu. Itu dokter Andre, tapi iya, tapi saya setiap habis makan gosok gigi. Setiap habis makan gosok gigi, dok, udah. Di Ya, itu samping-sampingnya masuk masuk juga di tuh. dalam lubangnya, masuk dalam Iya. lubang. Jadi nggak terjangkau dengan sikat gigi. Iya. Karena itu sakit. Biasanya ibu juga menghindari daerah yang sakit. Iya. Nah, di sini. Ibu Oke, ada saya obat kumur apa? Ibu pakai obat kumur nggak? Kayak apa? beta, Ini betadine apa segala. kadang-kadang garam ya, Dok, air garam. Baik, garam. Garam. Betadine tadi nih, Dok. Oke. Dokter Sostenes kan ada istrinya kan dokter gigi. Bisa Iya. nimbung dia. Bisa Kemarin ditanya. Dokter Andri waktu tanggal 5 kan udah ke dokter gigi. Cuman memang kan tanggal 4-nya tanggal 4-nya saya kan gara-gara gula darah Ya. total 95 dok kan tinggi. Dokter Petrusnya nggak berani ambil tindakan. Lalu Ya, solusinya Rom, terima kasih. Saya keluarin mobil saya dulu ya. Cuma sebentar. Untuk gigi yang goyang, katanya solusinya saya tindakannya mau dipasang kawat di tengah-tengahnya, dokter Andre. Terus, tapi kok saya disuruh tanda tangan surat di atas meterai ya, dok ya? Berarti membahayakan atau gimana ya, dok? Aku jadi takut. Belum aku Oh, putusin. mungkin karena ada tindakan itu inform concern kali Bu. Oh Inform iya. concern itu kalau Dok. Katanya jadi 3 jam. dijelaskan sama dokternya nanti kalau ibu setuju baru dilakukan tindakan. Emang bisa menimbulkan kematian ya dok ya? Oh Maaf. enggak, bukan begitu. Takut Semua sih. tindakan ada resiko, cuma resikonya ya nggak harus kematian. Resikonya kan mungkin ada orang kan misalnya tambah sakit terus nanti komplain kan atau darah ya karena itu kan diingatkan. Kalau saya penakut banget, terus imannya rapuh, jadi bingung saya dok. Iya, Saya kalau ibu ibu takut jadi berarti ada masalah kan, ada stresnya, ada iya panik. saya. Panik panik attack itu ini ya harus diatasi dulu. Nah, itu Semua dok, saya tindakan tuh gagal banget dok, kuat. Bisa pen kuat ya, apa? Yang kemarin pen 5 gigi. saya tuh kan orang orangnya penakutan banget dok. Padahal kalau menghadapi masalah kadangnya pengennya sih kalau mati itu saya maunya meninggal langsung dadak gitu dok waktu sakit. Kadang-kadang kalau beban berat gitu kan nggak sanggup. Siap Nah, sih. itu yang bikin tambah Ya. sakit, Ibu. Ibu. Iya, sampai sakit. Aduh gigi ini Tuhan. Sampai ke tulang-tulang yang dokter Andri, saya bingung obat apa lagi ya dok ya. Iya, saya juga gitu, Bu. Apalagi kalau udah lanjut usia tuh giginya rapuh ya. Gak boleh salah makan saya. Kalau dia patah juga, kan dia masih hidup tuh pulpanya itu. Kemarin juga mau dicabut, dokternya nggak bisa. Karena nggak tahu, dicabutnya kuat sekali dia. Terus tensi saya naik. Nah, jadi nggak berani nyabut. Ya sudah, akhirnya saya diamkan, saya pakai obat kumur. Beberapa hari terus hilang. Hilang sendiri. Dok, itu Pernah kan juga dekat akarnya timbul kista lagi. Kista, tapi terus pecah. Ini. Tapi kalau misalnya ini, apa? Kitanya tenang, itu kan paling dibersihin aja, nggak diapa-apain kan. Kalau lagi sakit loh. Terus dikasih nah, obat dok. penghilangnya di Saya obat kan penenang pasang kalau perlu. dok, saya kan pasang
kaki palsunya itu yang bagian depan doang, dok. Nah, yang di gigi geraham sebelah kiri paling ujung saya nggak pasang gigi palsu. Menurut dokter gigi kemarin itu katanya harus dipasang. Terus solusinya nanti dia dipasang kalau tengah-tengahnya, karena menurut hasil ronsen gigi itu, gigi saya sebenarnya nggak bolong, dok. Cuman memang karena gula, jadi pada turun katanya, dok, dari akarnya yang empat kanan. Pada ini apa? Pada kendor ya, pada apa? Gusinya yang turun ya. Iya, jadi mau nggak mau katanya harus dipasang kawat di tengah-tengahnya, kalau nggak bisa cabut sih gulanya tinggi ya, dok. Beresiko katanya. Ya, gulanya harus dikontrol dulu. Nanti iya. Susah sembuh. Nah, itu dok, dia sempat meterize yang itu. Jadi saya berpikir yeah. Macam takut banget saya. Enggak, Bu, itu standar aja apa? Syarat aja, inform concern kan enggak masalah. Oke. Okay. Iya. Makasih Dokter Andre, Dokter Sustenas. Iya. Masih demam saya. Makasih. Iya, itu diatasi, Bu. Kalau perlu memang diberi antibiotik juga kan sama ini, obat penurun demam. Iya. Dokter giginya ngasih kan? Iya, amoksilin 3 kali, 3 hari nah, aja. Kalau 3 saya masih sakit gimana, Dokter Andre? Pakai obat kumur, Bu, mengurangi sakit Anda yang seperti Tantum Verde ya, saya pakai. Tantum Verde itu ada anti nyerinya, ada analgetiknya. Boleh berkali-kali ya, Dokter Kumurnya? Boleh, enggak apa-apa, berkali-kali. Tantum Verde ini apa namanya? Ada analgetik, ada astringen ya, astringen. Jadi inflamasi kan bengkak, Bu, jadi sakit. Kalau kena iya, astringen itu kan bengkak dia. Bisa sampai bengkak, dok. Terus inflamasinya berkurang. Iya, bengkak, dok. Ape ke kuping, ke mata, ke tulang-tulang, sakit semua. Aduh. Iya, pakai Tantum Verde, Bu. Itu beli bebas bisa kok. Apa, dok, namanya? Tantum Verde. Oral rinse. Obat kumur itu Tantum. Oke, dok. Makasih. Ya, Piyeti, ya. Ya, didengar istri saya tadi juga, nanti mungkin akan berikan komentar juga, nanti saya bacakan. Dan juga, terima kasih Bapak-Ibu Saudara yang ada di YouTube yang komentar ya. Ya, Pak Dedi Santoso, ya. Suntik insulin untuk kendalikan gula darah sebelum ke dokter gigi. Dicet luka, hasil dicabut akarnya. Ya,